kembali lagi bersama Sri John Trader. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi ya terkait lowongan kerja khususnya di Bali. Jadi ada modus baru dalam promosi atau merekrut calon lowongan kerja. Nah, ini bisa kalian lihat grupnya lowongan kerja Bali terbaru. Ada salah satu postingan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang buat lowongan kerja menipu alias penipuan. Ada dua loker ya, yang pertama ada loker di Zep, yang kedua ada di Good Ponsel. Jadi ini dia, kalian bisa lihat sendiri di layar bahwasanya yang posting itu dengan akun ini atas nama ini ya, Daniel Timothy Wenas. Jadi dia membuat loker dengan modus penipuan. Nah, sedangkan perusahaannya itu hanya update di sosial media, yaitu kalau yang di Zap cek di IG atau website, atau yang Good Ponsel cek juga di IG-nya. Jadi jika kalian menemukan lowongan seperti ini, tolong jangan direspon. Kalian bisa baca ini dulu sebentar, semoga bermanfaat ya. Di masa pandemi banyak sekali modus orang yang memanfaatkan situasi khususnya di Bali. Kalian bisa lihat sendiri ini di screenshot ya. Dan ini nomor teleponnya. Tolong diingat, jangan sampai kalian kena tipu. Ini nomor teleponnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih.